Hey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi ngapain? Sibuk nggak? Lagi nugas aja. Kenapa, Ki? Kalau ada waktu, aku mau ajakin kamu jalan besok. Ada film baru loh, kesukaan kamu. Enggak deh, Ki. Kenapa? Biasanya kamu mau. Ada masalah apa? Cerita sama aku. Enggak apa-apa kok, aku enggak apa-apa. Aku cuma lagi bingung aja sama hubungan kita. Kita kan kenal udah lama, udah banyak waktu juga yang kita habisin bareng. Kalau aku gak ada kabar, kamu sibuk nyariin aku. Dan bahkan kita juga sering kan teleponan gak kenal waktu. Dan semakin kesini aku jadi semakin bingung. Sebenarnya arti aku buat kamu itu apa sih? Kamu itu penting buat aku. Seberapa penting buat kamu? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kalau aku baper sama kamu dan minta kepastian sama kamu, apa itu salah aku? Aku tahu kok, kalau kamu baper sama perlakuan aku. Mungkin di sini salah aku. Aku yang salah, udah buat kamu baper sama aku. Tapi aku gak bisa ngasih kepastian buat kamu. Kenapa? Kenapa kamu baru ngomong sama aku? Kalau emang gak berniat memiliki, gak usah datang memberi hati. Aku itu bukan mainan yang bisa kamu mainin gitu aja. Dan setelah aku baper sama kamu, seolah-olah kamu gak mau perlukan perasaan aku, iya? Bril, sebenarnya aku itu cuma anggap kamu teman. Karena... Kenapa? Oh, aku tahu kok. Mungkin kan ada perasaan lainnya kamu jaga di belakang aku kan? Enggak gitu, Bril. Gak apa-apa, aku ngomong aja. Aku cuma gak mau melukain perasaan kamu. Ya, sebenarnya ada hati yang aku jaga saat ini. Dan aku gak tahu harus pilih siapa. Aku tahu kok, aku salah. Aku tahu akibatnya. Setelah ini kita bakalan jauh. Gitu. Ya udah kalau gitu kamu pilih dia aja. Aku gak pantas buat kamu. Lagi pula kan mungkin dia jauh lebih baik daripada aku. Aku sangat terima kasih sama kamu karena kamu udah mau kenal sama aku. Bril, gak gitu. Aku sayang sama kamu. Dan aku juga sayang sama dia. Aku gak tahu harus pilih siapa. Kamu itu laki-laki. Kamu itu berhak menentukan pilihan kamu. Aku tahu kok. Jauh di dalam hati kamu, kamu lebih tertarik sama dia kan? Aku gak apa-apa kok, aku ikhlas. Terkadang kita memang perlu belajar mengikhlaskan, terlebih mengikhlaskan perasaan sendiri demi orang yang disayang bahagia. Memang, belajar ikhlas itu emang sulit. Apalagi kalau aku tahu ternyata aku ini gak lebih dari sekedar pilihan buat kamu. Gak ada satupun orang yang mau dijadikan pilihan, Ki. Aku tahu, Bril, tapi... Terima kasih ya, udah diizinkan aku untuk masuk dalam kehidupan kamu. Makasih juga atas kesempatan untuk bisa mengenal kamu. Dan sekarang aku akan berhenti kok. Berhenti mencintai kamu. Berhenti mencari semua tentang kamu. Dan lebih baik aku yang mengalah demi melihat kamu bahagia. Maafin aku. Aku udah terlanjur jahat sama kamu. Kamu itu gak jahat kok. Kamu hanya perlu belajar menghargai bahwa gak semua orang tuh mau dijadikan pilihan. Apa setelah ini kita akan tetap bareng? Enggak. Aku akan pergi setelah ini. Dan aku pikir kamu lebih bahagia sama dia daripada sama aku. Jadi untuk apa adanya aku? Enggak gitu, Bril, enggak. Jangan pergi. Aku tahu aku salah. Aku tahu kita bakalan gak kenal setelah ini. Tapi aku mohon sama kamu, tetap sama aku. Aku butuh seseorang yang bisa buat aku jadi yang terbaik. Kamu terbaik buat aku. Dan yang terbaik berhak mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik. Enggak seperti aku yang banyak kurangnya. Terima kasih ya atas kesempatannya untuk aku bisa mengenal kamu. Terima kasih juga telah diberi izin untuk aku bisa masuk dalam kehidupan kamu. Ya, walaupun aku tahu kalau aku ini gak cukup berarti buat kamu. Mungkin aku yang salah. Aku yang gak pantas buat kamu yang baik. Maafin aku. Aku udah bikin kamu sakit. Udah bikin kamu terluka. Aku salah. Aku minta maaf. Di sini gak ada yang salah kok. Dan gak ada satupun yang harus disalahkan di antara kita. Dan sekarang yang harus kita lakukan itu saling melupakan satu sama lain. Apa status itu penting buat kamu? Penting bagi aku, namun gak penting bagi kamu. Yaudah ya, terima kasih telah mengajarkan aku apa itu arti keikhlasan. Dan terima kasih juga telah membuatku terlalu berharap ke kamu. Saat ini aku akan coba kok untuk belajar melupakan kamu. Bukan aku yang terlalu berharap, tapi kamu yang terlalu banyak memberikan aku harapan.